DPW LDI Banten menggelar pelatihan jurnalistik bertajuk Membangun Jejaring Komunikasi dan Informasi untuk memberitakan kontribusi LDI dalam gerakan masyarakat madani. Pelatihan tersebut dilaksanakan di Aula Gedung DPW LDI Banten, Serang pada Minggu 17 Desember 2023. Pelatihan itu mengundang pemimpin redaksi atau Pemret Radar Banten, A.S. Ahmad Arbi Syahrostani, Pemret Kabar Banten Maksuni Husen, dan Departemen Komunikasi Informasi dan Media atau KIM DPP LDI. Pemret Radar Banten AAS mengatakan, sebuah organisasi seperti LDI penting untuk mempunyai tim media yang mengelola informasi, terlebih lagi LDI berkontribusi positif di tengah masyarakat. Keberadaan organisasi itu eksistensinya antara lain dibuktikan dengan adanya informasi yang disampaikan kepada masyarakat, kegiatan-kegiatannya, terus apa solusi-solusi yang ditawarkan kepada masyarakat itu apa. Misalkan masyarakat mempunyai apa permasalahan, LDI juga harus memberikan solusinya seperti itu. Tidak hanya kegiatan yang dilakukan dipublikasikan, seperti itu juga kalau misalkan ada masalah-masalah di masyarakat, misalkan LDI juga bisa menyumbangkan pemikirannya, pemikiran solusi untuk masyarakat lewat medianya itu sendiri. Sementara itu, Pemret Kabar Banten Maksuni Husen menyebut LDI merupakan ormas yang pertama kali mengundang dirinya memberikan pelatihan jurnalistik. Di 2003 ini, mungkin LDI yang organisasi ormas Islam yang pertama kali mengundang kami memberikan pembekalan tentang jurnalistik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW LDI Banten Dimo Tomo Sumito menyambut positif perkembangan era digitalisasi informasi. Hal tersebut mendorong pihaknya meningkatkan kompetensi bidang jurnalistik di kalangan pemuda LDI. Dengan semangat pembangunan masyarakat madani, Dimo berharap melalui pelatihan itu dapat melahirkan jurnalis LDI yang profesional.